espectacular, que lo aprendiste en el barrio jugando en la calle y hoy lo trajiste. Big night here in LA, all the celebrities out. Selena Gomez, that was the reaction when Leo Messi actually didn't score. Not the only Leo in the house. The majority of the chances, Lionel Messi in Miami, lead 1-0. Arcady with it. Lionel Messi tampil moncer saat membela timnya Inter Miami dalam pertandingan Liga Amerika Serikat MLS 2023-2024 melawan Los Angeles FC. Pertandingan ini berlangsung di BMO Stadium. Superstar asal Argentina Lionel Messi turun penuh selama 90 menit dalam pertandingan tersebut dan menyumbangkan 2 asis penting bagi timnya. To Messi. Oh, Jordi Alba's in! Jordi Alba for 2! Inter Miami berhasil membuka skor lebih dulu melawan Los Angeles FC pada menit ke-14 dengan gol yang dicetak oleh Facundo Farias setelah menerima umpan matang dari Thomas Agustin Aviles. Bella, flicked on, and it's in! Forgot the clean sheet, Ryan Hollingshead! Meskipun pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim mencari gol, Inter Miami berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-51 melalui gol Jordi Alba yang memaksimalkan umpan dari Lionel Messi. To Messi. Oh, Jordi Alba's in! Jordi Alba for 2! Inter Miami terus menekan Los Angeles FC dan pada menit ke-83, mereka berhasil memperlebar jarak melalui gol yang dicetak oleh Leonardo Campana, juga dengan assist dari Messi. Messi coming through! Messi! Cutting it back! Leaving it! Los Angeles FC baru berhasil mencetak 1 gol hiburan pada menit ke-90 melalui aksi Ryan Hollingshead dengan umpan dari Carlos Vela. Vela, flicked on, and it's in! Forgot the clean sheet! Dalam laga ini, Lionel Messi diburu oleh seorang fan yang masuk ke lapangan dalam laga Los Angeles FC versus Inter Miami. Messi aman karena kecekatan sang bodyguard, Yasin Chueco. Que bueno que tenemos que sacar referencia a los defensores de ellos que eran muy fuertes tanto. Supporter yang mengenakan kostum Barcelona tersebut berlari kencang menuju ke arah Messi. Akan tetapi, fan penyusup itu pada akhirnya gagal mendekat Messi. Ia kalah cepat dari Yasin Chueco. Begitu menyadari ada ancaman untuk Messi, Yasin Chueco yang merupakan mantan Navy SEAL berlari kencang ke arena lapangan. Ia melakukan sprint kencang dan menyergap sang supporter penyusup. Messi pun aman. Aksi Yasin Chueco bak memberi peringatan kepada fans sepak bola Amerika Serikat bahwa jangan coba-coba mendekati Messi di lapangan hijau. Namun, tak cuma rakyat jelata saja yang tergila-gila dengan sosok La Pulga. Terlihat beberapa publik figur pun juga ikut menyaksikan Lionel Messi di laga ini. Mulai dari artis Selena Gomez hingga Pangeran Harry bahkan rela meluangkan waktunya dengan menyaksikan kehebatan La Pulga di tanah Amerika Serikat. Kehadirannya di Major League Soccer memang membuat heboh warga Amerika Serikat. Mereka tiba-tiba menjadi tertarik dengan olahraga 11 lawan 11 ini semenjak kehadiran La Pulga. Hal itu bisa dilihat dari antusias penonton yang hadir dalam setiap pertandingan Inter Miami. Baik tandang maupun kandang selalu saja dipenuhi oleh para penggemar Lionel Messi dan fans Inter Miami. Bahkan selepas laga, Lionel Messi kerap kerepotan untuk kembali ke locker room stadium. Para fans ini entah bagaimana bisa meminta Messi untuk memberi tanda tangan. Funcionó muy bien, fue
esa dupla de ataque con Facundo Farías. Se movieron muy bien. Cuando Leo se tiraba atrás, Facundo ocupaba ese espacio. Hal itu jelas membuat keadaan di stadion makin luar biasa riuhnya. Para petugas keamanan pun seperti tak mampu lagi menghadapi antusias penonton. Good moments there for Will Ferrell and company. Owen Wilson in the middle of the madness. Kehadiran Lionel Messi di Inter Miami membuat banyak pertandingan ditonton oleh selebritas atau tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat. Pertandingan sepak bola di MLS yang tadinya kurang populer kini memiliki gengsi tersendiri setelah adanya Lionel Messi di Inter Miami. Banyak selebritas yang berbondong-bondong menyaksikan pertandingan Lionel Messi di Inter Miami pada saat menghadapi Los Angeles FC di Stadion BMO. Big night here in LA, all the celebrities out. Selena Gomez, that was the reaction when Leo Messi actually didn't score. Kehadiran kapten timnas Argentina bersama Inter Miami ini menimbulkan sensasi di Hollywood dan tak ada satupun yang mau melewatkan kesempatan melihatnya bermain. Setiraba atrás, Facundo ocupaba ese espacio. De hecho, en el primer gol aparece a la espalda de Chiellini corriendo. Lionel Messi benar-benar merevolusi sepak bola Amerika sejak kedatangannya di Inter Miami. Sehingga para bintang besar Hollywood pun tak mau melewatkan kesempatan melihat kapten timnas Argentina itu dalam kunjungannya ke Los Angeles FC pada tanggal 30 di MLS. Winning a trophy is one thing, but the biggest question and the biggest discussion was can they make the playoffs? Banyak selebritas yang menyaksikan pertandingan Lionel Messi melawan LAFC di Stadion BMO. Namun ada satu selebritas yang mendapatkan sorotan Messi usai pertandingan. Te lo aprendiste en el barrio jugando en la calle y hoy lo trajiste a un campo profesional. Dia adalah Owen Wilson yang datang ke stadion bersama dengan keluarganya yang masih anak-anak untuk menonton Messi. Messi membuka kaosnya dan memberikan kaos tersebut kepada anak kecil yang datang bersama Owen Wilson. Banyak orang yang berdesakan saat momen tersebut. Beberapa anak remaja lainnya berebut meminta tanda tangan Messi di kaos Inter Miami dan juga kaos timnas Argentina yang mereka bawa. Sementara yang lainnya berusaha mengabadikan momen tersebut dengan kamera ponselnya. Que lo aprendiste en el barrio jugando en la calle y hoy lo trajiste a un campo profesional, un golazo que hiciste, felicitaciones. Funcionó muy bien, fue esa dupla de ataque con Facundo Farías. Facundo. Se movieron muy bien. Cuando Leo se tiraba atrás, Facundo ocupaba ese espacio. De hecho, en el primer gol aparece a la espalda de Chiellini. Buat kamu yang emang terus setia mantengin FGD Football, karena emang kita selalu kasih informasi yang menarik banget buat disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu. Siap.